Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan memotong rambut Segi ya. Tulih melihat rambut adiknya ini seperti ini. Mari teman-teman kita potong rambutnya menjadi rambut Segi. Kita bagi saja menjadi tiga bagian seperti ini. Teman bisa lihat ya. Lalu ambil jepit. Teman-teman, sembari kita memotong rambut, sebelum kita memulai, saya itu mau mengucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah support saya, bagi yang sudah subscribe channel saya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya. Yang belum subscribe teman-teman, mohon dukungannya supaya channel ini berkembang. Pojok sebelah kanan ada tombol subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasinya. Subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya. Mari kembali ke tutorial pemotongan rambut Segi ya. Kita pakai air teman-teman ya. Wow, potong-potong. Bagi saja menjadi dua seperti ini. Lalu kita potong saja. Teman-teman mudah sekali ya, sangat mudah dan gampang. Ambil kembali, lalu potong lagi. Turunkan kembali. Ini teman-teman ya. Bagi menjadi dua seperti ini, lalu kita potong saja. Teman-teman bisa lihat ya cara pemotongannya seperti ini. Ambil lagi, kita potong kembali. Tenang, mudah sekali. 15 ini enggak jadi. 15 beyuk, beyuk. Pasarannya 15 lah. Jadi kita semprot kembali ya teman-teman. Semprot kembali, ambil seperti ini. Lalu potong saja. Ambil lagi teman-teman. Lalu potong. Jangan lupa menggunakan air. Fungsi dari air ini supaya rambutnya rapi. Jadi kita ambil kembali, potong saja. Ambil lagi, potong lagi. Untuk bagian sebelah kiri, kanan, depan kita bagi menjadi dua. Ini untuk bagian kanan ya. Mohon maaf, kameranya agak bergeser. Kesalahannya. Jangan lupa kita pakai jepit. Agar teman-teman bisa lihat, terlihat nampaknya seperti ini ya. Jadi ambil semua ya teman-teman ya. Lihat, kita sisir semua seperti ini. Lalu potong saja. Ambil lagi. Jangan lupa pakai air, semprotkan air. Fungsi dari air ini supaya rambutnya kesalahan ya teman-teman. Sisir kembali, lalu potong. Keren banget, Nah, untuk bagian sebelah kiri itu sama ya, lakukan hal yang sama seperti bagian kanan. Bagi menjadi dua, jepit lalu potong saja. Ambil seperti ini ya teman-teman ya. Lalu potong saja ya. Langsung saja pemotongan seperti itu. Ambil kembali. Jangan lupa pakai air. Fungsi dari air supaya rambutnya rapi ya. Ambil lagi, lalu potong. Untuk teman-teman, kita potong saja. Jangan ragu untuk memotongnya. Dan ini kita sisir ke belakang seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah model rambut Segi. Wow, keren. Segi
strategi. Oh, kita buka dan teman-teman bisa lihat. Kita ambil seperti ini. Dia membentuk segi ya teman-teman. Segi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.